konten nggak jelas. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya mau bicara khusus ke anak-anak muda milenial. Kamu yang masih muda, jangan habiskan masa mudamu dengan kesia-siaan. Cita-cita besar itu penting kamu kibarkan. Pertanyaan saya satu ke kamu, apa cita-cita besarmu? Punya cita-cita besar kamu apa ora? Misalnya, saya mau keliling dunia jalan kaki, atau keliling Indonesia jalan kaki sendiri atau berdua. Itu salah satu cita-cita besar, gitu. Jangan hidup itu enggak punya cita-cita, enggak punya arah, ikut aja ya, kayak sungai mengalir. Cita-cita besarin dulu, baru ikuti sungai takdir Tuhan yang selalu mengalir. Modal kamu apa? Kalau masih muda modalnya semangat sama 24 jam. Modal kamu cuma satu hari, ya. Cuma satu hari. Jangan mikir terlalu jauh, belum tentu umur ada. Pakai yang sekarang ini. Tidur jangan dibanyakin, ya. Kalau kata orang-orang sukses itu, kalau orang sukses tandanya kalau dia sibuk. Kalau orang yang anak muda yang sibuk tidur, itu berarti tanda-tanda dia akan gagal menghadapi hidup. Ya kecuali dia ubah ya cara tidurnya itu. Cukup tidur itu dua kali. Malam bis isya sampai sebelum subuh udah bangun. Terus yang kedua, tidur sebentar setengah jam di waktu siang qailulah ya, ngikuti sunnah Rasul. Jangan begadang malam. Kecuali kamu satpam, security, memang kewajiban untuk cari nafkah. Atau yang orang-orang yang kerja malam. Tapi kalau kerja enggak, kadang ngikutin siapa? Tidur aja diatur dulu. Ya kan? Siang itu berjuang. Malam tidur. Ya. Bukan malam begadang. Ya. Malam tidur sebelum subuh sudah bangun tidur. Habis isya, jangan sampai itu tidur sambil ketiduran megang HP. Bangun jam 7, jam 8 karena tidurnya 1, jam 2 malam. Ayo diubah tidurnya itu dua kali aja ya. Malam dan siang sedikit. Malam banyak 8 jam atau 6 jam ya kan. Terus besarkan cita-cita. Mengapa Quran misalnya 230 juz selama 2 tahun bisa? Bisa. Mengambil gelar doktor sampai di bawah 30 tahun saya harus jadi doktor misalnya gitu ya. Enggak punya uang, lulus sekolah SMA, kerja apa aja yang penting halal. Terus itu sambil kuliah malam, kerja sepanjang hari dalam keadaan lelah tetap semangat kuliah malam jam 5 atau bis maghrib sampai jam 9. 4 tahun enggak lama. Lama-lama juga sarjana. Enggak perlu cerdas-cerdas amat jadi sarjana. Rajin masuk lama-lama juga dapat S1. Hari gini ijazah SMP enggak punya, SMA enggak punya, kerja enggak punya, istri enggak punya. Mau jadi apa? Ayo, semangat. Kita boleh kehilangan. Ya kan segalanya. Kecuali dua yang enggak boleh hilang. Modal kita tuh. Satu, keimanan tuh enggak boleh hilang. Dua,
semangat, ya, harapan itu nggak boleh hilang. Tapi kalau udah semangat nggak ada, keimanannya loyo, ya, lebih baik pergi ke pasar, ya, gitu, beli kain kafan 3 lapis. Siap-siap, ya, pakai kain kafan sendiri. Habis sangat semangat ngadep hidup, ya lebih baik mati. Karena nggak mau mati, ya udah kain kafannya itu dipakai untuk selimut. Sambil ingat-ingat bahwa hidup itu perlu berjuang sebelum kematian itu tiba. Hidup adalah untuk berjuang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semester Fasbir, Sobro Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten enggak jelas. Sorry. Bosan ngomong politik. Sekarang anak-anak lagi yang main bola, mending masuk. Daripada ngurusin Ferdi Sambo, kerajaan Ferdi Sambo, mending ngurusin bocah-bocah main bola.